Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan berbagi resep bolu kojo kukus yang enak banget, lembut, manisnya pas, buatnya juga sangat mudah, tinggal diaduk-aduk aja langsung jadi, dan untuk bahannya juga sangat ekonomis. Jadi buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, ikutin terus video dari Dapur Madam, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, masukkan 2 butir telur ayam utuh. Tambahkan 125 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk. Kemudian tuangkan 175 ml jus pandan. Di sini aku pakai 5 lembar daun pandan ditambah air 175 ml. Kemudian dicus dan disaring. Selanjutnya, tambahkan santan 450 ml. Ini aku menggunakan santan instan 2 bungkus ditambah air. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Di sini aku menggunakan mixer, tapi kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti menggunakan blender atau bisa juga menggunakan whisker manual ya. Karena ini sebenarnya cukup tercampur rata saja, namun supaya lebih cepat aku menggunakan mixer. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan pasak pandan kurang lebih 1 sendok teh. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah pasta pandan sudah tercampur rata, kemudian adonan disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, setelah disaring masih ada tepung yang menggumpal seperti ini. Jadi supaya nanti hasilnya bagus, disaring dulu. Dan ini dia adonannya sudah jadi, langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya, di sini aku menggunakan cetakan puding, kemudian diolesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak ada cetakan puding seperti ini, bisa menggunakan loyang biasa ya. Dan buat yang pengen samaan cetakan seperti ini, link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box video ini. Setelah semua cetakan sudah diolesi dengan minyak, kemudian tuangkan adonan. Untuk tuanginnya nggak usah terlalu penuh ya, cukup sampai garisnya saja seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semua cetakan sudah terisi adonan, langsung aja kita kukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sudah beruap banyak ya. Dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 40 sampai 45 menit atau sampai matang. Setelah 40 menit, kita buka kukusan dan ini dia bulu kojonya sudah matang, langsung aja kita angkat. Kemudian kukus sisanya hingga selesai. Dan ini dia bolu kojonya sudah selesai dikukus semuanya. Langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan ya. Sebenarnya dari mulai panas saja udah bisa dikeluarin, tapi ini tadi aku diamkan dulu hingga benar-benar dingin. Langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan dan ini dia cukup mudah keluarinya ya. Serta hasilnya juga sangat cantik. Lakukan semuanya sampai selesai. Bolu kojo ini cocok banget dijadikan isian snack box atau bisa juga untuk sajian pada saat arisan. Karena rasanya sangat enak, bahannya ekonomis, dan tampilannya juga cantik, pastinya banyak yang suka. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikeluarkan dari dalam cetakan. Masya Allah cantik banget ya. Udah gak sabar pengen cobain karena dari aromanya itu enak banget, wangi dari pandannya. Dari sendokannya teman-teman bisa lihat ini teksturnya sangat lembut. Langsung aja kita cobain ya. Bismillah.
Asli ini enak banget, lembut, manisnya pas, gurih dari santannya. Pokoknya nikmat banget, ini cocok dijadikan ide jualan, isian snack box, atau cemilan di rumah. Karena bulu koju ini enak banget, aku nggak sabar pengen cobain versi panggangnya, tungguin ya. Cukup sekian dulu video dari Dapur Madam, semoga video ini bermanfaat. Buat yang mau cobain, semoga berhasil. Dan buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.